Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ila Allah masyarakat Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Marilah sering-sering kita baca salawat teman-teman. Mudah-mudahan dengan bersalawat bagi yang sedang mencari ilmu akan dipermudah oleh Allah dalam mencari ilmu. Bagi yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan berkah salawat Allah akan lindungi dalam perjalanan. Bagi yang sedang sakit, sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan berkah salawat Allah akan angkat penyakitnya. Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Yang terutama sering-sering kita baca sholawat karena berharap syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita mau kasih tutorial cara memunculkan bahasa Arab di dalam laptop atau PC dengan Windows 7. Caranya cukup mudah. Ini saya kasih dulu contohnya ya. Ini kalau kita ngetik ya. Nah ini belum muncul bahasa Arab. Nah caranya memunculkan bahasa Arab, bagaimana sih memunculkan keyboard Arab, nanti kita akan kasih tahu caranya. Cukup mudah. Bagi yang memakai Windows 7 di PC atau laptop kalian, klik start, lalu kita pergi ke control panel. Oke, setelah kita ke control panel, bagian sini perhatikan, lihat kursornya Cing keyboard ini. Cing keyboard kita klik, nah, maka akan munculan tampilan seperti ini. Maka akan muncul tampilan ini, lalu kita klik ini Cing keyboard. Nah, Cing keyboard kita bisa lihat di bagian sini itu ada English ya. Nah, ini mau kita tambah dengan bahasa Arab supaya nanti kita bisa mengetik Arab. Caranya add, kita klik add, kita cari Arab. Kita cari Arab, biasanya pakainya Arabic Saudi Arabia yang bagian sini. Nah, ini kita klik dua kali. Terus kita klik keyboard. Oke. Terus kita pilih nih Arabic. Kita klik Arabic. Begini, terus kita oke. Nah, sudah muncul di sini nih. Oke, sudah muncul di sini. Kalau sudah muncul di bagian general, baru kita oke. Kita oke, sini juga, bagian sini juga kita oke. Oke, kontrol panelnya bisa kita tutup. Nah, nih. Lihat pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Nah, ini ada English, ada Arabic. Kita ganti. Klik. Nah, ini sudah menjadi bahasa Arab. Oke. Sudah bisa kita untuk mengetik Arab, contohnya begini. Oke, alhamdulillah nih. Sudah bisa ya? Sudah bisa ngetik Arab perbesar. Oke. Nah. Alhamdulillah. Sudah bisa ngetik Arab ya. Teman-teman bisa silakan ngetik apa aja. Kita sudah tahu caranya bagaimana mengetik Arab tadi. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.